ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقال تعالى في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون جماعة kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang tidak akan bisa kita hitung satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Selawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Jemaah yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi mal faqru akhsha alaikum, demi Allah bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian, walakin akhsha an tubsata lakumud dunya, akan tetapi aku khawatir akan dibentangkan di hadapan kamu dunia. Fatanafasuha kama tanafasuha, lalu kalian berlomba-lomba untuk mengejar dunia itu sebagaimana umat sebelum kalian berlomba-lomba mengejarnya. Fatuhlikakum kama ahlakathum, lalu dunia itu membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Di dalam hadis ini Nabi SAW mengingatkan kepada kita semua bahwa masalah umat ini bukanlah masalah kefakiran yang menimpa mereka. Walaupun kita tahu bahwa kefakiran itu adalah perkara yang kita harus berlindung kepada Allah darinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa, salah satunya adalah Allahumma inni a'udzubika minal faqr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran. Demikian pula Nabi mengatakan bahwa kefakiran itu adalah bi'sad doji, seburuk-buruk kemelaratan dan kesengsaraan. Dan Nabi melarang kita untuk meninggalkan keluarga kita dalam keadaan fakir, meminta-minta kepada manusia, seperti yang Nabi katakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika ia ingin mewasiatkan sebagian besar hartanya. Maka Nabi mengatakan sulus wa sulusu kathir, tiga sepertiga saja dan itu pun sudah banyak. Seandainya engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan berkecukupan, maka itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan fakir, meminta-minta kepada manusia. Kefakiran, yaitu kemalaratan, akan menggiring manusia kepada kehinaan. Nabi kita memerintahkan untuk berlindung dan agar kita tidak jatuh kepada kefakiran tersebut. Akan tetapi, bukan itu yang paling ditakutkan Nabi atas umat ini. Bukan itu masalah umat ini, bukan itu problematika umat. Akan tetapi yang Nabi khawatirkan atas kita semua justru dibentangkan kepada kita dunia. Kita berlomba-lomba mengejar dunia itu dan akhirnya kita binasa karena mengejarnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ada tiga status yang ada pada manusia. Yang pertama adalah dia dalam kondisi kaya dan berlebihan. Yang kedua, dia dalam kondisi miskin berkecukupan. Dan yang ketiga adalah kondisi fakir, dia kekurangan. Nabi SAW
tidak melarang kita menjadi orang yang kaya, walaupun Nabi dalam banyak konteks nas-nas Quran maupun hadis mencela dunia. Seperti di dalam Al-Quran Allah menyebut dunia itu sebagai mata'ul ghurur, mata'un qalil, kesenangan yang memperdaya, kesenangan yang sedikit, kesenangan yang sebentar. Demikian pula di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dunia itu sebagai suatu yang terkutuk, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia itu terkutuk dan terkutuk juga apa-apa yang ada di dalamnya. Demikian pula di dalam hadis yang lain Nabi menggambarkan bahwa dunia itu ibarat bangkai kambing, yang dunia itu lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bangkai kambing dalam pandangan manusia. Begitu konteks ataupun nas-nas hadis ataupun Al-Quran dan hadis menjelaskan tentang hakikat dunia. Itu status yang pertama. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh kita, dan Nabi berlindung diri darinya. Kemudian yang kedua, yaitu status sebagai seorang yang berkecukupan atau miskin, yang hidupnya pas-pasan, yang hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kafaf, ruziko kafafan, itu hakikat dari miskin. Kemudian status yang ketiga adalah status fakir, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya, dari kefakiran tersebut, dan Nabi menyebut itu sebagai fainal faqr bis adji. Sesungguhnya kefakiran itu adalah seburuk-buruk kemelaratan yang bisa membuat seorang itu menjadi hina karena dia terpaksa berhutang ke sana kemari atau dia meminta-minta kepada manusia. Adapun status yang kedua ini, yaitu sebagai orang yang berkecukupan, kafaf, ini adalah kondisi di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar dihidupkan dalam keadaan seperti itu, dimatikan dalam keadaan seperti itu, dan dikumpulkan bersama orang-orang yang keadaannya seperti itu, yaitu orang yang miskin. Satu doa yang mungkin belum pernah kita baca seumur hidup kita, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini, yaitu Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin yaumil qiyamah. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin pada hari kiamat. Nabi meminta, memohon kepada Allah kondisi yang kedua. Apa sebabnya? Karena kondisi yang kedua ini, yaitu sebagai orang yang miskin, yang hidupnya kafaf, seperti yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis yang lain, qad aflaha man aslam, wa ruziqa kafafan, wa qanna'ahu Allah bima atah. Beruntunglah orang-orang yang telah mendapatkan Islam, kemudian diberi rezeki yang cukup, kafaf, dan Allah memberinya sifat qanaah terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kondisi yang kedua ini, karena itulah kondisi di mana seorang paling mungkin untuk selamat dunia dan akhirat dengan harta yang Allah berikan kepadanya, yaitu dia berkecukupan, dia hidup kafaf, tidak lebih dan tidak kurang. Orang seperti inilah yang mungkin untuk bisa selamat di dunia dan selamat juga di akhirat. Adapun yang pertama, orang yang kaya, mungkin dia akan selamat hidupnya di dunia karena dia punya segala sesuatu, bahkan berlebih. Seperti yang kita lihat orang-orang yang kaya raya ataupun orang yang berlebih hidupnya. Adapun orang ini di akhirat nanti mungkin dia akan menghadapi suatu pertanggungjawaban yang berat. Dia akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan kemana dia akan belanjakan. Adapun yang terakhir, dia mungkin tidak bisa selamat di dunia karena hidupnya hina, dan mungkin juga tidak selamat di akhirat karena dia banyak, kita katakan mungkin berhutang ataupun segala sesuatu yang membuat dia susah di dalam hidupnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar diberi jenis kehidupan yang kedua ataupun yang kedua, yaitu hidup sebagai seorang yang miskin ataupun berkecukupan, yang rezekinya kafaf, cukup untuk kita gunakan sebagai penyambung hidup kita di dunia. Fa'tabiru ya ulin nuha. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Oleh karena itu, apabila kita
termasuk orang yang ditakdirkan hidup miskin, maka janganlah kita berkeluh kesah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadis yang kita bacakan tadi, qad aflaha, sungguh beruntung, sungguh bahagia, sukses orang yang telah mendapatkan Islam dan diberi rezeki yang cukup, tidak kurang dan tidak juga lebih. Dan tinggal faktor yang ketiga, perkara yang ketiga yang harus dia miliki, yaitu sifat qanaah. Wa qanna'ahu Allah bima atah, dia qanaah menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dia termasuk orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka tidak layak bagi seorang muslim yang telah mendapatkan hidayah Islam dan telah mendapatkan kecukupan hidup, tidaklah dia orang yang kekurangan, bukanlah dia orang yang melarat ataupun sengsara, dan telah diberi qanaah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian masih mengeluhkan rezekinya, apalagi mengeluhkan rezekinya kepada manusia. Para jemaah yang dimuliakan Allah, nah dengan demikian kita bisa menjadi orang yang paling kaya, orang yang memiliki sifat qanaah di dalam kehidupan ini dan tidak tertipu dengan gemerlap dunia yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru itu yang akan membinasakan umat ini. Dan itu yang paling dikhawatirkan oleh Nabi atas umat ini, yaitu dibentangkannya dunia kepada kita. Kita tahu bahwa faktor dunia ini yang membuat dua orang yang dekat terpisah, orang yang bersahabat bertengkar. Segala sesuatu ketika dibentangkan dunia, kita lihat di sana ada keributan, perselisihan, pertengkaran, yang mana sebelum dunia itu datang mereka akur-akur saja. Dua orang yang mungkin berbisnis, bekerja sama dalam satu usaha, sebelum dunia dilimpahkan kepada mereka, mereka akur-akur saja menjadi dua sahabat yang dekat. Akan tetapi ketika dibentangkan dunia kepada mereka, maka terjadilah pertengkaran, perselisihan, permusuhan. Para jemaah yang dimuliakan Allah, begitulah fitnah dunia yang kadangkala kita tidak mengetahui akibat buruk dari dunia tersebut ataupun pengaruh buruk dari dunia itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa itu yang paling dikhawatirkan oleh Nabi atas umat ini. Dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang yang memiliki sifat qanaah dan tidak terpedaya dengan gemerlap dunia yang sedikit dan sebentar ini. Demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma akfina bihalalika an haramika waghnina bifadlika aman siwak. Ibadallah rahimakumullah, innallaha ta'ala yaqulu fi kitabil majid, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri wa aqimis salah.